Selingkuhan yang dilakukan Andrew Andika yang dibongkar istrinya Tengku Dewi Putri mengejutkan. Pasalnya rumah Andrew Andika dan Tengku Dewi Putri selama ini selalu manis. Sebelum ketahuan selingkuh, Andrew Andika bahkan sempat bagikan tips langgeng berumah tangga di sebuah acara talk show. Saling percaya, terus udah gitu juga kita punya tujuan yang sama, ungkapnya di acara stasiun TV swasta. Dewi Persik sebagai host sempat bertanya apakah usia pernikahan 5 tahun membuatnya bosan pada pernikahan dan terpikir untuk selingkuh. Ekspresi Andrew Andika sempat berubah, namun dirinya langsung mencoba beri jawaban yang baik. Dari aku ya, yang namanya udah cinta, yang namanya pernikahan, oh apapun yang terjadi jangan sampai berpisah, ungkapnya. Siapa sangka apa yang dikatakannya tak sesuai dengan kenyataan kini. Dugaan perselingkuhan yang dibongkar istrinya Tengku Dewi Putri mematahkan apa yang diucapkannya. Apalagi mirisnya Tengku Dewi Putri sedang hamil saat Andrew Andika lakukan selingkuh dengan lebih dari satu wanita. Tips untuk langgeng rumah tangga ala Andrew Andika hanya jadi kata-kata tanpa makna.